guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video hari ini kita kuliner lagi ya, dan masih di tempat yang sama dengan menu yang berbeda. Ini aku masih di warung lesehan Sazelin seperti biasa, tapi hari ini aku pesen soto babat pakai lontong gitu, karena sebenarnya sate babatnya itu paketnya sama nasi, tapi aku minta ganti sama lontong karena biar nggak terlalu kekenyangan. Dan ini bareng mbaknya, orang Cirebon, dan ngomongnya itu pakai ngapak-ngapak gitu guys. Dan gak lama kemudian nih pesanan aku datang, lontong sama kerupuknya satu piring, kemudian sotonya itu satu mangkok guys. Dan ini kalian bisa bayangin gak sih, kalau misalnya kalian habis semangkok sama sepiring lontongnya itu pasti kenyang banget kan, belum lagi ditambah dengan kalian minum esnya satu gelas. Di sini tuh yang bikin aku betah kesini tiap libur itu karena porsinya itu super gede, terus masakannya itu enak banget, bumbunya nggak eman-eman ya. Terus di sini aku masih seperti yang dulu, esnya aku pesen es lemon marja dengan biji markisa. Markisa atau apa sih itu? Oke, lanjut aja guys. Di sini tuh kalian nggak perlu takut harganya mahal ya, karena harganya tuh menurut aku sih standar karena masih di bawah 100 dolar, tapi kalian udah dapat perut kenyang terus enak rasanya gitu deh. Dan di sini soto babatnya itu benar-benar mantep guys, dan aku mau kocok-kocok es batunya dulu sama marjannya biar tercampur ya. Dan ini benar-benar jadi minuman favorit aku misalnya kesini, karena ini seger banget guys, ada lemon asem-asemnya gitu, terus marjannya manis gitu kan, terus ditambah dingin, jadinya dingin-dingin asem empuk gitu. Karena aku tuh suka makan pedas guys, aku di sini tambahin cabai yang udah disediain di depan aku. Oke, langsung aja kita aduk rata kuah sama sambelnya ya guys. Di sini sotonya itu ada isian babatnya, terus ada toge mentahnya, ada mie-nya, ada emping melinjonya, terus ditambah dengan sayuran lain, terus ada juga telurnya. Nah ini menggoda banget telurnya, telurnya enak loh guys. Terus masih ada lagi di sini bihun, misoon atau bihun ya, itu misoon sih kalau menurut aku. Dan kuahnya tuh wangi banget guys. Di sini aku bener-bener baru pertama kali makan itu, di sini tuh enak banget. Ya ampun, dalam hati ini sotonya kalau misalnya bisa ngomong tuh, kakak kapan dong aku dimakan, kok diublek-ublek terus diaduk-aduk gitu, ngeluh ya. Ini lontongnya udah aku masukin ya guys, dan di sana juga ada gorengan bawang merah. Itu buat nambah selera banget. Terus langsung aja kita makan. Ini sotonya udah pusing nih kapan dimakannya katanya. Aku campur sama kerupuknya ya guys. Selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya guys, kalian yang baru nemuin video aku nih, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Kalau misalnya kalian butuh tempat kuliner di Hong Kong, atau kalian yang masih jalan-jalan di Hong Kong, berliburan di Hong Kong, atau apapun yang berhubungan dengan Hong Kong deh pokoknya. Isi video aku ini jalan-jalan, belanja, unboxing, makan kuliner, dan apa ya, biasa cek isi toko, harga dan kualitasnya. Tolong bantu subscribe, like dan komennya ya guys. Terima kasih. Selamat makan ya.